Kerajaan Kemuning Lor. Satu kali lagi, Dusun Kerajaan Kemuning Lor. Dusun Kerajaan menuju Dusun Wisata. Dibuat apa? Apa lagi? Lagi. Kalau buang sampah jangan. Untuk melakukan pengecetan di saluran kerajaan. Kemuning Kerajaan. Wis. Halo, Bro. Dari mana ini? Dari mana ini? Dari rumah Gilang. Wes, Gilang. Oke. Kalau sungainya bersih seneng enggak? Seneng. Mantap. Banyak ikan. Hah? Banyak ikan. Banyak ikan ya? Jadi kalau apa lagi kalau sungainya bersih dibuat apa lagi? Mandi. Apa lagi? Pokoknya jangan buang sampah sembarangan ya. Oke. Ayo kerja li. Ambil yang bagus ya, apa namanya caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini sama Bapak Juru Pengairan Arjasa. Gimana Bapak kok ikut ngecat juga ini? Apa alasan Bapak mengikuti kegiatan ini? Ini adalah sudah tanggung jawab saya. Jadi sudah tanggung jawab saya. Bagaimana bukan hanya memberikan contoh tetapi mempraktekkan. Jadi isu publik bahwa dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air itu memang kekurangan tenaga kerja. Ini adalah bagian saya bersama Bu Kampung, jadi sangat terbantu. Apa yang menjadi visi dan misi dari dinas kami yaitu irigasi partisipatif. Ketika sudah irigasi partisipatif, rasa memiliki, rasa pedulinya sangat tinggi. Karena apa? Di dalam Dinas PU Pengairan Bina Marga dan Sumber Daya Air ada operasional dan pemeliharaan. Yang sangat mudah itu membuat, tetapi bagaimana merawat, menjaga itu yang sulit. Kalau kita tidak libatkan masyarakat sekitar, kalau kita tidak melibatkan seluruh stakeholder yang ada di tempat ataupun di dusun kerajaan ini akan menjadi sebuah, menurut saya, sia-sia. Tapi kenapa saya disemangati oleh Bu Kampung yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat. Kegiatan ini menjadi sebuah inovasi, kreativitas, bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bekerja secara kebersamaan. Terima kasih Pak, infonya Pak. Terima kasih. Oke, ayo dibantuin. Sekali lagi, kalau buang sampah jangan sembarangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Oke, brother and sister, saudaraku semua, dimanapun kalian berada, air adalah sumber kehidupan. Air adalah komponen penting bagi swasembada pangan.
irigasi menjadi sarana penunjang produktivitas pertanian. Saya kembali lagi ke Dusun Kerajan, Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kita akan melakukan kegiatan untuk ngecat saluran dibantu oleh adik-adik ini. Woi, sini. Mantap ini. Mantap nih. Mantap. Jangan buang sampah. Lagi-lagi, jangan buang sampah. Mantap. Oke, brother and sister. Ini kegiatan kami yang dilakukan di saluran kerajaan. Di saluran kerajaan ini. Ya, iya, nanti dilihat ya. Coba minggir deh kalau chat ini biar enggak kena anu bajunya. Itu ikut Om Yasin. Ikut Om Yasin. Mantap, Bun. Ini lagi istirahat apa tidak ini? Istirahat. Lagi istirahat ya. Jadi ini adalah saluran yang ada di Dusun Kerajan. Saluran yang ada di Dusun Kerajan. Gak kompor esok lah. Ini adalah saluran. Ini adalah. Ayo terus sana. Ini adalah saluran yang ada di Dusun Kerajan. Di Dusun Kerajan. Jadi konsep dari Bu Kampung bagaimana Dusun Kerajan ini menuju dusun wisata. Saya sangat bangga sekali kepada adik-adik ini karena mereka tanpa disuruh mereka membantu kegiatan kami. Di jam istirahat ini katanya. Ini jam istirahat ya? Oh, jam istirahat mereka ketika istirahat karena sekolahannya dekat mereka jadi sebenarnya saluran ini menjadi sebuah objek bagi mereka untuk sekedar melepas istirahat atau penat menerima pelajaran mungkin. Jadi objek saluran ini menjadi tempat bermain mereka. Ini sangat luar biasa sih sebenarnya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi semangat, bisa menjadi spirit bagi desa-desa yang lain, khususnya di Kabupaten Jember. Ini kegiatan kami saat ini sedang melakukan pengecatan ini. Sedang melakukan pengecatan ini juga. Ini yang dari atas ini kami sudah lakukan pengecatan ini. Lakukan pengecatan ini. Bener-bener luar biasa ini. Ini sudah kita lakukan pembersihan di seputaran salurannya. Jadi harapan kami mudah-mudahan saluran ini bukan menjadi saluran yang difungsikan untuk menjadi
pertanian, melainkan keberadaan saluran kerajaan ini bisa difungsikan oleh masyarakat sekitar ketika airnya sudah, kualitas airnya sudah bersih, jadi akan dibuat minimal dibuat santai, dibuat bermain seperti adik-adik ini. Kalau apa istirahat di sini biasanya ya, Ide ya? Ya. Jangan lupa subscribe. Iya, benar. Terus ya dong. Oke, brother and sister, dimanapun kalian berada, jangan pernah bosan untuk menonton video Sang Penyambung Lidah. Mudah-mudahan video tayangan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan inspirasi, hal-hal yang positif. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang subscribe, saya doakan mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.